acara Comedy Lab, lucu kan? Lucu dong! Ini dia nih tadi segmen yang udah kita sempat bilang, Bor. Ini adalah segmen di mana Uus dan juga Barbie Kumalasari akan lebih intim lagi. Wow. Karena ini akan ngasih tahu seberapa kenal Uus terhadap sosok Barbie Kumalasari. Wow. Kalau gitu langsung aja ya. Ini dia. Roasting Uus Barbie Kumalasari. Barbie. Yes. Aku minta maaf sebelumnya. Barbie Kumala, sorry. Sorry. Barbie Kumala Sari ini, kalau pemilu nggak bisa ikutan, karena pasti suaranya nggak masuk. Suaranya nggak pas. Terima kasih. Terima kasih. Ah, gak masuk. Ah, diusir dari TPS, diusir. Barbie Kumala Sari. Makeupnya, temanya itu seperti peralatan rumah tangga. Waduh. Makeupnya temanya itu meja. Karena table banget. Table. Yes. Dan Barbie Kumala Sari itu sebenarnya bukan berbakatnya di entertain, tapi bakatnya menjadi polisi. Wah. Sekarang seperti kita lihat, Barbie Kumala Sari banyak operasinya. Oh, wow. Operasi iya. Polisi ya. Razia. Tapi bukan razia sih, udah rahasia umum. Razia. Dan untuk dagunya dia pakai operasi ketupat. Jadi lancip tuh. Operasi ketupat. Ketupat. Dibuka set jadi ketoprak. Barbie Kumala Sari ini kata-katanya nih. Itu operasinya itu seharga 4M. Wow. Setelah saya lihat-lihat kayak sepertinya gak ngaruh. Oh, 4M. Iya, 4M. Iya, 4M. Iya. Dan profesi sebenarnya dari Barbie Kumala Sari adalah tukang kabel. Iya, karena pasangannya emang gali. Gali kabel. Dan kita bisa lihat kalau Barbie Kumala Sari adalah seorang artis yang walaupun dia banyak dihujat, tapi dia adalah seorang artis yang kompetitif. Bajunya saja ketat. Kurang kompetitif apa dia? Persaingan ketat. Betul. Persaingan ketat. Agak kurang itu yang itu. Gak apa-apa. Bisa. Kita bantuin terus. Iya. Dan Barbie Kumala Sari, walaupun dengan semua kasus-kasusnya, dia layak dipuji. Karena dia berhak. Satunya ada haknya. Karena tadi jokesnya biasa aja, aku tambahin egg out. Benar. Padahal haknya bisa ditunjuk aja ya. Haknya bisa ditunjuk. Berikan okay. Tepuk tangan. Mungkin Mbak Kak Barbie Kumala Sari ada yang mau disanggah mengenai pernyataan-pernyataan tadi yang dilontarkan oleh Uus. Bener semua kan? Bonju 4M benar. Kalau operasi cuma hidungnya doang. Oke, hidung. Yang lain nggak ada. Enggak, normal. Iya, karena normal. Kan emang aku ada blasternya. Jadi blaster. Ada permen. Permen blaster. American Pitbull sama Chow-Chow. Blaster apa? American Pitbull sama Chow-Chow. Yo, pantes coklat.
Kakak Tia, Kakao. Kalau anjing blasteran gitu tuh beda tuh gonggongnya kalau misalnya ada rampok rumah. Kalau anjing biasa nih, ada rampok rumah kan. Nah, kalau anjing blasteran nih, terus ada rampok rumah. Beda. Gimana tuh? Rampok. Gitu. Iya. Oh, yang poinnya kata Mbak Barbie apa? Oh, apaan? Geram dulu ya. Bukan iya, dia geram dulu. Geram dulu. Kalau berarti dia gemes geram banget sama gue. Geram. Kok geram? Geramnya. Emang susah sih Barbie, lu cuma punya badan Barbie enggak? Kepalanya lu tekan dekok ininya. Enggak ada isinya ya? Enggak ada isinya. Enggak ada. Karena kok isinya kayak biri-biri. Kayak biri-biri. Iya, iya. Oke. Yang dioperasi hidung doang. Iya. Hidung doang. Jadi tadi maksud ori-ori itu anggota tubuh. Aku pikir berliannya, ori atau KW. Enggak dong, ini asli semua ya, Mbak? Asli semua, enggak ada yang operasi. Oh, kan dia bilang tuh kalau badan asli semua. Asli semua. Terus kalau kecuali hidung doang karena dulu infeksi filler. Iya, 4M tuh se badan enggak. Oh, itu cuma hidung doang. Hidung aja 4M. Perawatannya wow. Makanya kulitnya mengkilat beda sama kamu kan. Tuh lihat. Wow, oh, jauh banget. Jauh banget. Tapi Mbak Barbie tadi ada sengaja gesternya karena kan tadi berlian jari-jari ya. Terus ini ditarik set emang sengaja biar jamnya kelihatan lagi lebih berkilat. Oh, iya, kita kan biasanya main kan. Iya, ini mirip-mirip ya memang ya. Iya. Berlian-berlian semua memang. Iya. coba lihat ya ini nih. Kamera lihatin ini. Lihat. Wow. Ayo bilang aja kamu mau megang tangan aku. Iya. Bisa boris. Lihat kan di kamera beda banget kan. Udah gitu kenapa pegang yang enggak gini kan bisa gini. Ini lucu banget. Kenapa mesti gini deh? Ya, nah. Iya, mesti gini. Kenapa? Enggak, soalnya di sini ada urut urut hijau kayak Google Maps lagi lancar. Aduh. Kayak Google Maps lagi lancar urut urut hijau. Dia, ya? Iya, bisa kelihatan aja kan tuh dia. Oh. Tapi Mbak Barbie dari dulu emang udah suka pakai berlian. Iya, dari dulu. Takut enggak sih kalau misalnya cowok-cowok yang mendekati Kak Barbie itu karena berliannya bukan karena kepribadiannya? Pernah dulu dirampok sama mantan pacar 500 juta pernah. 500 wow juta. Bukan karena lupa transfer. Bukan, karena duit dolarnya disimpan di kamar, di dalam lemari. Laci ke berapa? Detail ya? Kenapa? Nah, karena ada berniat kayaknya. Ada berniat nih. Di kamar, jadi lemari. Jadi cakep-cakep dia rampok juga ternyata. Masih kepikiran, cakep. Ada cakepnya. Sama, kita tuh kan bagus-bagus, ramah gitu. Ramah. Iya, ramah lingkungan. Hai rumput. Gimana teman-teman semua? Lucu kan? Lucu kan? Lucu. Thank you ya. Iya, terima kasih Boncu semuanya. Terima kasih. Iya. Thank you. Diundang. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan-kesalahan yang memang banyak disengaja dan direncanakan. Iya. Banyak banget. Waduh, udah susah maafin dia deh tuh kalau begitu. Susah maafin. Iya. Kita akan kembali lagi di weekend kalian, membuat weekend kalian semakin ceria di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong.